Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kisah perselisihan yang melanda antara dua pelakon iaitu Mona Allen dan Ikram Dinsley sudah pun diketahui ramai setelah Mona Allen meluahkan rasa kurang senang dengan gaya lakonan Ikram Dinsley di set penggambaran. Semua pihak akhirnya mengetahui kisah yang melanda mereka berdua. Kini suami kepada Mona Allen iaitu Pekin Ibrahim telah mengambil tindakan yang wajar menerusi satu gambar di Instagram milik Pekin Ibrahim. Pelakon dan pengarah ini memuat naik fotonya berjumpa dengan Ikram Dinsley. Perjumpaan tersebut dikatakan berkaitan isu yang melanda isterinya, Mona dan juga Ikram. Di gambar tersebut, Pekin menulis perjumpaan itu untuk berbicara sahaja dengan ayat menstalk, sementara Ikram membalas kembali dengan menulis sesiapa yang berfikir sebelum bertindak adalah orang yang tepat serta mengucapkan terima kasih di atas masa yang diberikan oleh Pekin. Sehingga kini tidak diketahui isi kandungan serta apa yang dibincangkan oleh Pekin dan juga Ikram Dinsley. Sementara itu, Mona ada mengatakan bahawa suaminya memahami apa yang berlaku. Pekin faham apa yang Ikram dah buat tu. Satu sudut dia faham tentang Ikram dan satu sudut lagi dia faham juga yang isteri dia alami tu memang sakit. Pekin dan Mona mendirikan rumah tangga pada 7 Disember 2018 dalam satu majlis tertutup yang dihadiri keluarga dan rakan terdekat. Kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.